Sudah vaksin, Mbak? Sampel, sudah. Ya, gimana, Mbak, rasanya, Mbak? Ya, tidak apa-apa. Biasa, Mas. Sebelumnya gimana, Mbak? Ada rasa khawatir atau gimana? Tadi sih cuma pusing, tapi sekarang udah enggak. Tadi sempat pusing berarti ya, Mbak, setelah divaksin? Rasanya enggak, Mbak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada khawatiran enggak, Mbak, sebelumnya, Mbak? Ya, khawatir. Takut. Tapi setelah vaksin? Setelah vaksin gimana? Sudah tenang, lega. Pasangan vaksinasi hari ini kita dari TNI Polri didukung oleh pemerintah daerah melaksanakan program perbuat vaksinasi dalam rangka 1 Juli HUT Bayangkara. Hari ini dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PT Jarum, kita melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat Kabupaten Kudus. Target 4.100 warga masyarakat Kudus yang tervaksinasi pada hari ini, ya insya Allah kita harapkan bisa mencapai 5.000. Apakah 4.000 itu termasuk buruh, Pak? Ya, semua masyarakat 18 tahun ke atas, apakah itu buruh, apakah itu pegawai negeri, swasta maupun pekerja-pekerja lain, selama dia 18 tahun ke atas, laksanakan vaksinasi pada hari ini. Sampai hari ini, Pak, pelaksanaan di Kabupaten Kudus seperti apa, Pak? Pelaksanaan vaksinasi. Ya. Ya. Alhamdulillah, selama ini kami monitor juga dari Dinkes, bahwasanya untuk serbuan vaksinasi atau percepatan vaksinasi ini, kita rata-rata sehari bisa sampai 3.000-an. 3.000, pernah juga kemarin sampai 5.000 warga yang divaksin pada satu hari. Ya, kita harapkan dengan pencanangan 1 juta vaksin satu hari, kedepannya kita bisa melaksanakan target dari Bapak Presiden. Kalau dilihat dari kondisi nyata, kemarin laporan di RSI kan 90% nakes yang sudah vaksin, alhamdulillah bisa tertolong. Ya. Harapannya nanti kalau masyarakat semua bisa vaksin, insya Allah herd immunity nanti ya akan ada di Kudus. Sehingga kita, walaupun ada mungkin yang kena, tapi dampak dari COVID-19 tidak terlalu buruk buat masyarakat.